不能在路上。 Nah ini perlu saya luruskan, rekan-rekan. Kemarin antara judul sama isi kadang-kadang berbeda, rekan-rekan ini. Tadi malam saya sudah komunikasi dengan Pak Wair Basum dan Itsus, bahwa sampai dengan hari ini, perlu saya tegaskan lagi, tim Itsus bekerja sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan. Informasi iya diterima, informasi iya didengarkan, tapi tidak berdasarkan pada asumsi. Ya hasil keterangan tadi malam saya dari Pak Wair Masum, Pak It dan Itsus, sampai dengan hari ini Itsus belum melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kita masih fokus, ya, dua hal yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama, fokus dari tim penyidik adalah penyelesaian pemberkasan lima tersangka terkait menyangkut masalah pidana 340 KUHP, subsidi 338, untuk 5556 yang sudah dikembalikan dari JPU ke penyidik. Penyidik masih fokus untuk segera menyempurnakan dan menjawab apa yang menjadi petunjuk dari JPU. Ya. Penyidik ini memiliki waktu 14 hari. Ya. Terus melakukan pendalaman, terus melakukan perbaikan, terus menjawab apa yang menjadi petunjuk dari JPU untuk segera dilimpahkan kembali ke JPU. Kemudian yang kedua hasil komunikasi pagi hari ini dengan Biro saya bersama, saya baru juga masih berproses juga untuk pemberkasan tujuh tersangka terkait menyangkut obstruction of justice. Ini cepat, disebut disegera dituntaskan dan juga dalam waktu yang tidak terlalu lama juga sesuai dengan orang Bapak Kapolri untuk segera dilimpahkan ke JPU. Ya, apabila dari proses penyidikan pasal 340 berkasnya sudah selesai atau di P21 segera mungkin untuk barang bukti dan dilimpahkan oleh penyidik ke JPU untuk diproses dalam persidangan. Sama juga halnya yang ditangani oleh Direktur Cyber. Yang ketiga tujuh berkas tersangka ini sudah selesai dan dilimpahkan ke JPU. Apabila masih ada atau juga JPU untuk di P18 di P19 ya, kewajiban penyidik juga sama. Segera menutaskan dan segera melimpahkan kembali untuk mendapat proses P21 dan harapan kita juga jangan terlalu lama untuk segera masuk ranah persidangan. Ya? Udah. Apa? Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta, yang ditemukan, ya, dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan tiga kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi berasumsi. Biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum ya, dan kaedah-kaedah yang berlaku. Oke, okay? itu dulu teman-teman. apa? Ya kalau informasi dari mana-mana pun ya kita dengerin. Tim saya kan dengerin informasi bukan hanya masalah itu. Jadi jangan melebar kemana mana Ya fokus kita adalah proses tiap pembuktian kasus ya 340 KUHP subsidi 338 junto 5556. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi melebar kemana mana ya didengerin aja informasi tersebut. Tapi tim sus bekerja sesuai dengan fakta. Oke, terima kasih rekan-rekan, nanti akan saya update lagi kalau sudah ada. Apa? ada. Belum ada sampai dengan hari ini saya belum dapat informasi seperti itu.